Halo guys, selamat petang guys. Petang hari ini saya mau, udah hitam-hitam muka saya guys. Oke, hari ini saya mau tukar ini disc brake Viva. Viva Elite sudah dalam powerhouse ini. Disc brake dia. Oke, ini guys, ini dalam powerhouse ini. Jadi apa yang kita perlu buka untuk buka ini barang ini, kita kena buka ini guys, buka skru di sini, tapi sepatunya kita buka skru di bawah saja, tapi sebenarnya tidak boleh buka sebab nah terlalu ketat sudah. Ini saya terpaksa buka nih tas nih, saya sudah kasih longgar sedia tadi guys. Nah, sudah kita buka ini, buka saja dan buka di sana lah. Kalau dia begini oke, tapi kalau dia begini terpaksa kita buka saja begitu. Dan disc brake nih, kalau dia susah mau colok begini, kalau dia susah, kalau tempat kamu susah, ini ada lubang sini, dia nut 10. Jadi kamu nut ya sampai dia itu buka lah. Senang saja. Nah, pas kamu buka, kita ambil ini barang yang baru nih. Ini saya beli Cinema TRW. Oke, beja dia bukan yang terlampau mahal lah, biasa saja. Jadi beja dia, kita tengok beja dia. Oke, nampak bejanya guys, baru dengan ini masih original Pro 2 apa ini, belum pernah tukar. Jadi hari ini kita tukarlah setelah 8 tahun kereta nih. 8 tahun kereta kita tukarlah. Jadi kita tinggal begini saja. Ini saja. Dan lepas itu kita pasang ini. Apa? Duk, saya kasih sampel-sampel saja hari ini. Nanti tulis break kamu di sana lah. Ya. Gini saja, pasang balik, pasang nut dia balik. Tetap dia, dan pasang tayar, buka angin brake. Kalau brake sudah melekat, kita buka lah. So itu saja perangkatan saya, sangat mudah sekali. Jack, buka tayar, buka nih, ini pencengkam brake nih, pas tuh buka disc brake, tukar disc brake baru, selesai guys. Terima kasih guys. Halo guys, nanti kita berjumpa lagi di channel Bubin TV, jangan lupa subscribe guys. Terima kasih guys. Oke guys, kalau dia begini, dia susah mau terbuka. Nah, cuma susah, jadi kita gunakan ini guys. Nah, ini nut 12, beginilah. Cepat saja dia guys, masih saja begitu guys. Oke guys, saya begini. Oke, kalau dia sudah bunyi, kasih lagi di sebelah guys ya. Oke, ada dua lubang, kalau boleh kasih serentak ya, warna saya ada satu nut saja, jadi saya beginilah. Oke, nah guys, nah,
guys. Jadi itulah fungsi lubang di sana tuh, untuk membukanya dengan senang guys. Oke guys, terus nih kita ambil yang baru. Jam yang di sebelah juga guys. Kalau kita kredit, kita ada masa sendiri. Sangat begini guys. Siap guys, jadi sudah baru guys. Sekarang kita pasang ini. Ini pun baru juga. Pasang sini guys. Ya, pasang sendiri di sini ya. Ini buatnya jam nih. Dan tinggal lagi ini guys, pastikan anginnya sudah dibuka di sini dan kamu sudah jack ini piston brake dia di dalam supaya senang begitu, nggak muat. Dan begitulah guys cara dia. Nanti tinggal pasang tayar. Sepatutnya kalau ada kawan, kita buka angin brake dia dulu baru kita pasang tayar. Jadi sekarang saya mau tunggu kawan saya dulu lah yang dari